Saya tak sarankan yang akan mencederakan bahu anda. Kenapa setiap kali bila saya buat pectoral fly macam ni, saya punya siku sakit, bahu sakit, sedangkan saya target untuk chest saja. Ada banyak sebab guys, daripada segi kedudukan. Jadi saya nak kongsi dengan anda korang semua, kenapa bila korang pakai mesin ni, sakitnya banyak dekat bahu. Ini selalunya disebabkan korang kedudukan dada korang, siku korang, dan macam mana korang tarik korang punya tangan tu. Ramai orang tarik ke belakang sangat. Tak perlu tarik ke belakang sangat guys, perlu gerakkan sedikit saja sebenarnya. Barulah ada sumber protein. Alright, so now bila buat pectoral fly, banyak orang buat silap. Bila dia squeeze dada dia, dia cengkungkan badan macam ni. Sebab berat sangat, jangan berat sangat sampai terpaksa buat macam ni. Dada pastikan dekat atas, ada ruang dekat belakang ini. Bahu korang kalau boleh stabilkan ke bawah, jangan sampai bahu korang naik ke atas. Jangan, stabilkan. Utamakan you punya main adalah chest you dari atas. Siku ke belakang, jangan sampai stretch ke belakang sangat. Dia akan membuatkan korang punya tekanan lebih banyak kepada bahu daripada dada. So kalau boleh bagi straight, lurus saja dengan macam ni, jangan ke belakang sangat. Siku tak perlu bengkok sangat macam ni. Anda squeeze dada korang, tekan, tahan sekejap, 1-2. Tak perlu nak sentuh, tahan sekejap je, relax. And then buka balik dan tolak ke atas. Then selari tolak balik. Tahan sekejap kat sini. Ramai orang suka buat untuk attack upper chest lah, lower chest lah. Dia akan diri tegak macam ni. Boleh, tak ada masalah. Tapi untuk beginner saya tak sarankan. Yang akan mencederakan bahu anda, akan mencederakan siku anda. Ada juga orang suka buat macam ni, dia tolak ke depan untuk attack upper chest. Boleh, tapi dia buat tak stable sebab korang tak ada apa-apa stability dekat belakang ni. Sebab ingat pesan saya, dia tak ada cara yang salah, tapi ada banyak cara yang lebih selamat untuk korang buat semua senaman tu. Kalau korang suka video ni, komen kat bawah suka. Nanti saya kongsikan lagi banyak video untuk anda semua. Dan guys, komen juga korang nak senaman bahagian apa dekat gym. Nanti saya kongsikan lagi banyak untuk anda.